Kapolres Ternate bersama Bawaslu Kota Ternate, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Dispora Kota Ternate melakukan kegiatan gerakan sadar pemilu 2019 yang bertempat di lapangan Ngaralamu, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara. Pada kegiatan tersebut diawali dengan senam aerobik bersama warga serta diberi himbauan Kamtipmas oleh Kapolres Ternate AKBP Ashari Juanda. Adapun isi yang disampaikan antara lain, mulai dari sekarang kita saling menjaga tali silaturahmi sesama kita, kita sama-sama menjaga hubungan antar sesama dengan tidak saling menebarkan fitnah, dengan tidak menebarkan ujaran-ujaran kebencian, baik melalui media sosial maupun media cetak atau secara langsung orang per orang. Hal tersebut perlu dijaga agar demokrasi pemilu kita dapat berjalan dengan rukun, damai, aman, dan sejuk. Demikian dilaporkan dari Polres Ternate, Polda Maluku Utara. Salam Ternate.